terkait dengan pengungkapan kasus penipuan dan penggelapan dengan modus polisi gadungan berpangkat Komisaris Jenderal Polisi. Kasus ini diungkap oleh Subdit Jatantas Ditkrimum Polda Metro Jaya dengan berhasil menangkap para pelaku, ada 2 orang pelaku. Dan akibat tindak pidana ini, korban mengalami kerugian sebesar 500 juta rupiah. Kemudian tersangka yang bisa diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus ini ada 2 orang. Yang pertama inisialnya YD alias YA, umur 41 tahun. Kemudian yang bersangkutan ini juga merupakan residivis pada tahun 2010 yang lalu terkait dengan kasus penggelapan kendaraan roda 4 dan diponis pada saat itu 1 tahun 4 bulan di Lapas Kebonwaru Bandung. Kemudian tersangka yang kedua merupakan istri daripada tersangka pertama, yaitu atas nama YS, perempuan 40 tahun. Ini dalam kasus ini perannya adalah meyakinkan korban dengan mengaku sebagai istri dari pelaku YS atau YD, ulangi, alias YA dengan jabatan sebagai direktur utama PT Bintang Timur Perkasa yang memiliki dana kolateral sebesar 30 triliun di Bank Mandiri.